pengerahan pasukan militer Amerika Serikat ke sejumlah negara Eropa diiringi dengan terus berdatangannya ribuan senjata dari negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara ke Ukraina. Akhirnya direspon Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dalam konferensi tingkat tinggi NATO akhir Juni 2022 lalu. Presiden Amerika Joe Biden secara resmi mengumumkan pengerahan tambahan pasukan ke sejumlah negara Eropa. Salah satu yang pasti akan dibuat oleh Amerika adalah pangkalan militer di Polandia. Pos komando garis depan Kurs 5 Angkatan Bersenjata Amerika Serikat akan melengkapi unit militer AS yang sudah berbasis di Rumania. Biden juga memastikan Amerika akan menambah skuadron jet tempur siluman F-35 Lightning II ke Inggris dan sejumlah armada kapal perang ke Spanyol. Sikap Amerika dan NATO saat itu sama sekali tak direspon oleh Rusia. Di sisi lain, pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia malah berhasil merebut kendali Oblast Luhansk yang berada di wilayah timur Ukraina. Unit militer Rusia bahkan sudah hampir menguasai seluruh wilayah Oblast Donetsk yang juga dihuni oleh kelompok separatis pro-Rusia Republik Rakyat Donetsk. Rusia dituding Amerika dan sekutunya dalam NATO tak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan. Aliansi Pertahanan Negara Barat itu juga menganggap Rusia sama sekali tidak punya keinginan untuk berdamai dan menghentikan agresi di Ukraina. Setelah hampir 5 bulan operasi militer khusus Rusia berlangsung di Ukraina, Putin akhirnya angkat suara dengan tegas mantan perwira Badan Intelijen Uni Soviet ini mempersilakan Amerika dan sekutunya untuk turun ke medan perang melawan Rusia. Lebih lanjut, Putin membantah tuduhan Amerika dan negara-negara anggota NATO yang menyebut Rusia tidak memiliki etikat baik untuk melakukan negosiasi gencatan senjata. Putin menuduh balik Amerika dan NATO lah yang justru tak bersedia untuk berhadapan langsung dengan Rusia di meja perjanjian kedamaian. Putin tentang negara Barat kalahkan Rusia di medan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 7 Juli menantang negara-negara Barat untuk mengalahkan Rusia di medan perang. Ia memperingatkan bahwa pergerakan Rusia yang berlangsung di Ukraina saat ini bisa dibilang baru saja mulai. Ia mengeluarkan pernyataan itu ketika menyampaikan pidato di depan para pemimpin parlemen pertama kali sejak perang mulai berkobar lebih dari 4 bulan lalu. Ia memperingatkan bahwa masa depan perundingan akan meredup jika konflik berlarut-larut. Rusia menuding Barat mengobarkan perang proksi dengan menggempur ekonominya dengan serentetan sanksi serta meningkatkan pasokan persenjataan canggih untuk Ukraina. Putin mengatakan jelas bahwa sanksi-sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan, namun sama sekali tidak seperti yang diperkirakan oleh para penggagas serangan ekonomi terhadap Rusia. Kendati ia sesumbar bahwa Rusia baru saja melangkah, Putin masih membuat kemungkinan bagi perundingan. Tapi mereka yang menolaknya harus tahu bahwa semakin jauh, semakin sulit bagi mereka untuk bernegosiasi dengan kita, kata Putin menambahkan. Sementara itu, Kepala Juru Runding Ukraina Mykhailo Podolyak pekan ini di Twitter menyebutkan syarat-syarat yang diajukan pihaknya untuk dapat melanjutkan pembicaraan. Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, pasukan Rusia telah menguasai banyak wilayah di negara itu, termasuk merebut Luhansk di Ukraina Timur pada Minggu 3 Juli. Tetapi pergerakan pasukan Moskow sejauh ini lebih lambat dibandingkan dengan yang diperkirakan para analis. Pasukan itu dipukul mundur saat berupaya merebut ibu kota Ukraina, Kiev, dan kota utama kedua Kharkiv. Intelijen Belarusia klaim AS berencana perang langsung lawan Rusia. Kepala Intelijen Militer Belarusia, Mayor Jenderal Ruslan Kosygin, mengingatkan bahwa Amerika Serikat sedang membuat rencana untuk perang langsung melawan Rusia dan sekutunya, Belarusia. Ia mengatakan skenario menjadi lebih mungkin karena perang proksi di Ukraina dan cara lain untuk menyakiti kedua negara gagal dilakukan. Salah satu bukti, kata Kosygin, penyebaran cepat pasukan pelatihan NATO di Eropa Timur dan pengembangan sistem rudal anti-balistik di kawasan itu sebagai bukti krisis yang membayangi. Bukti lebih lanjut katanya adalah upaya berbahaya oleh beberapa politisi Polandia untuk memulai kembalinya apa yang disebut wilayah historis Polandia di Ukraina Barat dan Belarusia. Kosygin mengatakan lembaganya percaya bahwa negara-negara Barat sedang mempersiapkan serangan terhadap Belarusia dan Rusia dengan kedok untuk menghalangi Rusia meluncurkan invasi. Ia mengatakan eskalasi menjadi semakin mungkin karena Barat menyadari bahwa metode tradisional agresi hibrida terhadap Rusia dan Belarusia tidak membuatkan hasil yang diinginkannya. Konfrontasi langsung dengan Polandia dan negara-negara Baltik jika dimulai akan mirip dengan permusuhan di Ukraina dalam hal asal-usul utama. Ukraina sengaja dipasok dengan senjata sejak 2014. Itu dilatih untuk bertarung dan bertarung terutama melawan Rusia, katanya. Sayangnya sentimen anti-Rusia yang serupa dan akhir-akhir ini anti-Belarusia telah disuntikan dengan cara yang sama ke dalam pikiran orang-orang Polandia dan negara-negara Baltik, tambahnya. Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memegang satu khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada 2014
Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengelur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Barat ingin kalahkan Rusia di medan perang. Presiden Putin, biarkan mereka mencoba. Presiden Vladimir Putin tanpa ragu menyebut, jika negara-negara Barat ingin mengalahkan Rusia di medan perang, mereka dapat mencobanya dengan pada saat bersamaan kembali mengingatkan tekad untuk perjuangan hingga Ukraina terakhir hanya merugikan warga sipil. Rusia baru saja memulai di Ukraina, kata Putin dalam pidato di hadapan para pemimpin parlemen, sementara prospek untuk negosiasi apapun akan semakin redup semakin lama konflik berlarut-larut. Sebelumnya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan upaya Barat untuk menghukum kekuatan nuklir seperti Rusia atas perang di Ukraina berisiko membahayakan umat manusia karena konflik hampir 5 bulan membuat kota-kota hancur dan ribuan kehilangan tempat tinggal. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu memicu krisis paling serius dalam hubungan antara Rusia dan Barat sejak krisis rudal Kuba 1962. Ketika banyak orang khawatir dunia berada di ambang perang nuklir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin adalah penjahat perang, mimpin Barat dalam mempersenjatai Ukraina dan menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan pada Rusia. Rusia dituding Amerika dan sekutunya dalam NATO tak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan. Aliansi Pertahanan Negara Barat itu juga menganggap Rusia sama sekali tidak punya keinginan untuk berdamai dan menghentikan agresi di Ukraina. Setelah hampir 5 bulan operasi militer khusus Rusia berlangsung di Ukraina, Putin akhirnya angkat suara dengan tegas mantan perwira Badan Intelijen Uni Soviet ini mempersilakan Amerika dan sekutunya untuk turun ke medan perang melawan Rusia. Lebih lanjut, Putin membantah tuduhan Amerika dan negara-negara anggota NATO yang menyebut Rusia tidak memiliki etika baik untuk melakukan negosiasi gencatan senjata. Putin menuduh balik Amerika dan NATO lah yang justru tak bersedia untuk berhadapan langsung dengan Rusia di meja perjanjian kedamaian. Putin tentang negara Barat kalahkan Rusia di medan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 7 Juli menantang negara-negara Barat untuk mengalahkan Rusia di medan perang.